Ah, patutlah. Tak buka. Aduh. Tak buka mana dia? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Shashel. In case we bisa korang bersama Shashel. So kali ni saya nak buat satu video just for fun. Lah orang cakap for unboxing purposes. So video saya tak ada apa-apa pun. Korang pun dah lama tak jumpa saya. Saya pun tak tahu nak buat video apa. So this is the only video that I have to do untuk sementara ni. So saya nak, beberapa hari sebelum ni saya ada, berapa hari ke? 2-3 minggu sebelum ni saya ada beli barang ke Shopee, which is tak ada benda fancy. Tapi sekarang ni adalah zaman-zaman semuanya adalah virtual, di mana kita beli online apa semua. Semua galas, segala-galanya benda online lah. So saya paksa diri saya beli satu benda ni untuk kepentingan diri sendiri. So saya beli satu benda ni. Saya beli ni, saya beli benda kecil je. So tak nak apa-apa, benda biasa je. So, kita untuk unboxing ni sebenarnya. Benda ni saya beli daripada China. Dan dia ambil masa dalam 3 minggu untuk sampai Kuching. So, biasalah. 7 dia sampai. So, dipakai GMP. Actually, saya tak ada confidence sangat kalau pakai GMP sebenarnya. Tapi sebabkannya dia dari overseas, kita tak ada choices untuk pilihan pakai apa. So, yang saya beli adalah ini. So, this is webcam. Yang brand dia adalah eSaja. Saya beli ni purposes dia untuk saya punya interview online. Sebab saya ada lulus satu exam untuk penolong pegawai tadbir grade 29. So saya tak, bila interview tu tak tahu lagi. Sebab sekarang untuk tuan-tuan semua orang, interview untuk SPA sekarang ni banyak online. So saya ready beli ni. Sebab laptop yang saya sekarang ni, dia punya kamera tu saya boleh cakap sangat-sangat buruk. Saya kata buruk, memang muka tak jelas. So bukan pasal tak jelas dia, dia pudar, dia lain macam. So, this is what I buy. So, oh. Oh, so, ada kat sini adalah dia punya connector. Dia ada connector dia. So, ni adalah connector. Bagi apa tak? Connector lah sikit, untuk connector mungkin handphone lah rasanya. Untuk handphone punya ke, untuk pergi laptop ke, tak tahulah, siapa tak tahu lagi. Tapi pasti ini USB, yang ini pula adalah microphone. Oh ini rasanya, nanti kita tengok macam mana. And one is product structure diagram. Apa saya ingat, kira macam manual dia lah. Macam mana nak pasang, macam mana nak ada. So barang yang ada kat sini dia bagi adalah tripod stand kecil yang comel-comel. Dan tripod stand, this is tripod stand, very kecil, cute je. So ni selalu webcam ni korang boleh letak tepi. Korang boleh letak tepi sama ada pun. Korang pun boleh letak atas laptop macam tu. Good lah apa korang pakai, PC ke laptop ke. So ini adalah dia punya, apa benda ni? Oh, dia punya holder. Maksudnya ni dia punya holder lah. Maksudnya lah. Ni so sini macam ni. Gitar motor holder dia lah. Okay. Macam tu eh. So you pun tak pasti juga macam ni. So ini adalah barang-barang yang saya tunggu-tunggu. Dia kecil je, tak besar. Kecil je. So ni adalah dia punya wire. So ni adalah dia punya kamera. So macam mana dia nak apa? Dia ada macam ni. Dia ada penutup. Tutup, korang buka kalau nak pakai. Nak buka, tutup macam tu. And ni adalah wire dia. Cucuk USB je. Dia biasalah cucuk kat USB, kat laptop orang, PC ke apa-apa. Coba kitchen. Dia juga lah wire dia panjang. So ni letak kat atas ni. Kan benda ni tadi macam ni kan. Ni tutup, letak atas tu. Tak rosak pula. Tak ada problem apa, rosak pula nanti.
Mana ya? Sebab webcam ni dia ada satu lubang ni. Ha, webcam ni kena masuk sini. So macam mana nak masuk tu? Kena try hard sikit lah rasanya. Oh, takut is rusak pula atas ni. Cepat dulu. Ni pula rosak. Risau. Dia baru lagi. Ah, boleh pun. Tapi saya ingat. Okay, macam ni. Pusingkan lah. Pusingkan. Kita macam ni. Macam ni. Ni kalau tak pastel. So nak pasang benda ni, sebenarnya dia macam ni. Benda ni boleh letak. Korang kena letak atas ni. Atas ni tak macam ni. Tapi ni perlu tolak. Tolak untuk tahan dia daripada jatuh. So dia akan jadi macam ni. Ni kalau korang letak atas laptop lah. Kalau nak pakai stand kecil tadi pun tak ada masalah. So macam mana nak install dia? Baikkan belakang tu. So ni dia punya USB. Masukkan je dekat sini. Sini. Ni lah. So kena charge handphone ni. So charger tertinggal tadi pasal. So kita pinjam dulu sahabat kita kat sini. Kita masuk cucuk sini. Cucuk pun susah. Okay, cucuk. Okay, dah cucuk. Okay, kita keluar dulu daripada sini punya yang ni. Kita keluar. Kita keluar. So dia macam ni. So lepas kita pasang kita punya USB tu, jangan lupa untuk buka kamera punya cover ni. So nanti kita tak tahu apa semua. Dah buka. Yang ni pun ada satu benda sini, protector dia. Buka juga. Sebenarnya lebih cantik. Lebih cantik macam tu dah. Kita buka dia. Lepas tu kita cari kamera. Kamera lah senang. Open. So hi. Macam tu lah. Saya pun ada, saya punya baru punya nak juga. So dia punya, saya cakap, masa boleh cakap, dia punya quality agak cantik, sangat-sangat cantik. So it's nice to be used je. So Bagus lah. So, dia terang lah. Kalau tak ada webcam ni kan, dia macam quality dia macam agak kurang macam tu. So, kalau aku tengok lah. Cabut lah. Saya cabut ni. Ting. Dia pakai kamera. Laptop punya. Kalau laptop punya, dia macam ni. Buruk lah. Boleh cakap dia buruk. Agak buruk. So, macam ni pun dia. Dia macam saya tak berkenan sangat lah. Jadi, kalau pakai webcam punya, at least dia ada beza sikit lah. Banyak tu tak. Tapi beza dia boleh lah. Tak buruk mana orang cakap. So sama balik. Ni kena tukar ni ya. Biasanya dia ada setting dia. Change camera. Macam tu. Dia ada. Kat atas ni dia ada change camera. Okay. Dia terima lah. Dia terima. Lama juga lah nak buka. Gitu. Okay. Kena tekan change kamera ni. Ya pasti kena tekan change kamera ni. Oh, nervous juga benda ni. Dia senang-senang. So, sedih okay lah. Boleh lah. Sangat bagus lah. Kualiti dia macam cantik lah, cantik. Sepi sikit. So sebenarnya saya baru perasan konektor yang saya cakap tadi, kita boleh guna dekat sini. Saya tak tahu apa nama button ni, tapi dia punya ni, kalau korang perasan, dia ada tulis kat sini,
SS. SS apa benda tak. Apa benda tu pun saya tak tahu. Tapi dia boleh masuk sini. Tengok button dia. Dia ni macam ni. Apa nama button ni? Eh, apa connector ni sebenarnya saya pun tak tahu. Tapi dia boleh pakai sini. Okay, tujuk. Tujuk. Okay, kamera sini. Tukar kamera. Gitu. So dia macam okay lah, okay sebenarnya. Dia boleh pakai ni. Kalau contoh tak ada USB kot, boleh kot pakai USB macam tu je. Masuk USB tu pun tak ada masalah. So ikut tuan badan lah nak pakai macam mana. Gitu. Seriously, sampai sini saja video saya. Terima kasih kerana menonton video saya yang tak seberapa ini. Ciao.